Halo guys, kembali lagi di channel GoElectric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara mengaktifkan filter video call di aplikasi WhatsApp di smartphone Android kita. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi untuk mengaktifkan filter video call di aplikasi WhatsApp, caranya sangat mudah. Pertama, terlebih dahulu kita masuk pada pengaturan atau setelan di smartphone kita. Nah, ini dia setelannya. Jadi, silakan masuk pada setelan atau pengaturan. Lalu selanjutnya setelah kita masuk pada setelan atau pengaturan, selanjutnya silakan scroll ke bawah seperti ini. Silakan klik pada pengaturan lainnya. Kemudian di pengaturan lainnya, silakan scroll ke bawah. Lalu klik pada panggilan video wajah cantik. Yang ini. Silakan klik pada panggilan video wajah cantik. Kemudian setelah tampil seperti ini, silakan aktifkan untuk aplikasi WhatsApp-nya. Nah, dari warna abu-abu seperti ini menjadi warna biru. Kemudian jika teman-teman ingin juga mengaktifkan pada aplikasi Messenger, teman-teman juga bisa mengaktifkan. Jadi pada tahap ini kita telah mengaktifkan filter video call untuk aplikasi WhatsApp dan juga Messenger. Selanjutnya, untuk mengaktifkan di aplikasi WhatsApp, teman-teman tinggal melakukan panggilan. Nah, kita buka aplikasi WhatsApp, lalu kita buka kontak yang akan kita lakukan panggilan. Nah, contohnya ini. Kemudian setelah kita melakukan panggilan, perhatikan di bagian ini akan muncul fitur untuk mengaktifkan filter. Nah, perhatikan, lalu di sini kita bisa mengatur persentase filter yang akan kita gunakan. Nah, perhatikan. Jadi ketika kita melakukan panggilan, di sebelah kiri atas akan muncul filter video call. Dan kita juga bisa mengatur persentase untuk filternya. Jadi dengan cara ini, wajah teman-teman akan semakin mulus ketika melakukan panggilan video call pada aplikasi WhatsApp. Jadi pada tahap ini kita telah berhasil mengaktifkan fitur filter video call pada aplikasi WhatsApp. Saya ulangi caranya sangat mudah. Pertama silakan masuk pada pengaturan atau setelan di smartphone teman-teman. Kemudian setelah kita masuk pada setelan atau pengaturan, silakan scroll ke bawah. Kemudian klik pada pengaturan lainnya. Lalu di sini silakan klik pada panggilan video wajah cantik. Lalu silakan diaktifkan di aplikasi yang diinginkan. Nah, pada aplikasi WhatsApp saya aktifkan, kemudian juga pada Messenger. Jadi dengan cara ini teman-teman bisa melakukan panggilan video call dan mengaktifkan fitur filter pada saat melakukan panggilan video call di aplikasi WhatsApp. Jadi cukup sekian teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan cara mengaktifkan filter video call di aplikasi WhatsApp. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.